Eh. Lah, kok crash? Kepencet buka kaca, sorry. Oke, teman-teman, jadi pada video kali ini kita lanjutkan lagi nih ya. Perjalanan kita bawa unit VAU ini si Basuria, tapi kali ini unitnya digantikan sama Rafli ya. Karena si siapa namanya, si Andi, dia ngambil unit tadi di Bandar Lampung sana, katanya mau ada DO. Ini kita masih nyerep unit VAU ya, punya si Basuria. Ini kita muatan kayu apa nih, kayu balok ya, kayu potong gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah itu rencananya mau dibawa ke kota Tangerang cuy ya. Ini kita langsung berangkat aja, ini jam 6 pagi. Ini kita begaskan, ayo boleh. Kita nyalain dulu nih unitnya. Oke, begaskan geng. Yuk, wala, kita berangkat kan. Ternyata. Oh di F3. Ya. Bertau. Kita langsung berangkat nih. Dari Bandar udah Lampung ya. Yo, udah lama kan komputer kan? Nah, untung kok lagi di Lampung. Oh iya, lama banget. Untung lagi di Lampung dia. Ini emang enggak ada klaksonnya ya? Enggak ada emang. Pas. Ini trafiknya relatif sepi teman-teman ya. Belum sih, belum. Nanti juga rame dia. Eh, beli. Oh, ada mobil ini, paket belakangmu. Duh, udah lama nih dia nggak bawa mobil trailer nih cuy ya. Ada kali 3 bulan lebih itu dia nggak bawa unit trailer tuh. Bawa bis terus. Bawa bis mula gitu ya. Kasih mata-mata tuh bagus nih. Kasih mata-mata gitu. Mata apa? Kayaknya si siapa? Gale. Oh, kan strobo. Kan dia tuh yang yang lagi viral. Enggak tahu katanya si Andi, si Andi lagi mesen buat unitnya katanya. Katanya, tapi enggak tahu. Ini kan unitnya orang. Cakep sih. Wih, ngerinya aku nih dijejerin, dijejerin sama truk paket ini. Dijejerin anjir. Iya, cok, ngeri, cok. Anjay, aerob. Eh, Vario di mana? Itu papannya. Papan Vario. Oh iya, ya. Ah, hati-hati. Muatan kita kali ini kayu balok ya, agak lumayan sedikit berat. 40 ton lebih nih. Turun. Wei, wei, wei yang di jalannya. Yo yo. Bodoh, 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 bodoh. Hati-hati banyak lubangnya Sumatera ini. Walaupun unitnya sejak tinggi tapi pasir, apa? Walaupun truk tinggi tapi masih kerasa ini oblaknya. Iya. Ini truk pasir di sini emang kenceng-kenceng ya, jadi jangan heran. Kayak boleh speed gitu. Iya, emang pada kenceng-kenceng ini. Langsung mepet dia. Perjalanan kita kali ini lumayan pendek nih cuy ya. Oh,
Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya, menuju kota Tangerang. Udah tau rapet, masih aja. Asisinya siapa yang work ini ya, buat di truk ini ya? Mau aku tahu. Bikin konten. Konten apa? Itu yang asisimu tuh, ini siapa tuh? Yang diajibit, dihinumu tuh. Buat sendiri? Emang ya? Iya. Coba dipakai di sini mas, cakep ya mas. Ambil rotator, cakep sudah ini. Ya kali ini sendiri mah cakep banget, ini unit orang di modif. Gak apa-apa, di ini aja dibuat konten doang. Gak mau. Konten doang anjay. Enggak. Konten enakan standar. Konten TikTok doang. Yakin aku tembus 1 juta itu. Kayak punya yang Perry itu. Sampai dibanding-bandingin. Tembus 3 juta anjay. Gila. Wah. Asli. Kalau ada lubang kabar-kabar, Uli. Yoi. Anjay, gapuranya apa itu, teman-teman? Kau record juga kah? Enggak. Loh, kenapa enggak record? Gua kira kau record tadi. Kenapa kau enggak record? Bingung aja. Bingung kenapa, anjir? Halo. Gak bakal rame juga sih. Aku udah pernah itu konten aja nggak rame. Ya bertahap lah. Ya nanti kalau misalnya konten TikTok ramein. Ya oke okay. Anjay SDD coy. Apa? SDD. Uja. Mas lobang ya. Telat. Mobil udah goyang. Mas lobang. Goyangnya parah banget ini. Waduh, waduh, waduh. Ampun nih lubangnya. Lubangnya kacau banget. Tanjakan nih. Yoi. Ya lumayan terasa ternyata. Oke naik. Sweet, kenceng-kenceng banget dalam truknya, ampun. Terlalu muat lo, muat dia tuh. Iya muatan full lo padahal. Makanya. Duh konvoy lagi dia. Macet nih. Ya, nggak krem. Duh. Mundur. Berat kali. Duh, mobil kecil malah ngalah lagi. Ada truk yang gak mau ngalah. Berat juga ternyata ya. Makanya
Teneung. Tanjakan lagi apa ya? Enggak, ini enggak terlalu. Ya ada tanjakan juga. Enggak, sini mah udah jarang tanjakannya, enggak begitu parah. Sumpah jalannya tuh kadang rapi kadang enggak. Mut-mutan. Iya, mut-mutan. Kalau ngaspal setengah-setengah. Ya. Ramai banget ini dump truck-nya, buset buset buset. Agak banyak orderan kayaknya nih. Iya, ramai banget. Jalan lagi. Bujur rame amat. Tumen-tumenan Sumatera rame. Ada apakah gerangan? Rame lu ini enggak putus-putus nih trafiknya dari lawan arah. Iya. Kenapa nih? Kok bisa nah, seramai ini? Enggak putus tuh. Belakangnya mobil terakhir. Oh, enggak ding, oh, ada iya. Lagi. Jeda. Jeda sebentar. Kita istirahat sejenak. Rame banget, ampun dah. Hei, kalian. Ayo lo, ayo lo. Nyalip-nyalip. Udah jelas marka panjang. Wah. Tuh bisnya juga lumayan tuh, main kenceng tuh nyalipan dia. Paling nyalip. Awas jalannya. Wih, oleng. Anjay, nyalip gak tuh? Ngeri, ngeri. Wah, nyalipan. Padahal marka jalan lurus loh. Nah iya, gak boleh kayak gitu ya guys ya. Tidak untuk ditiru ya adik-adik. Sangat membahayakan itu. Jadi tadi kita lewat hutan, habis itu rumah-rumah, hutan lagi. Kenceng nih, aduh. Ajem. Yuki. Tawas setinjau kok ini. Tapi gak nanjak. Versi landainya ini. Jalannya berkelok-kelok ya guys ya. Was. Woi, kenapa itu oleng-oleng begitu? Pasir, awas. Goyangnya gak enak banget. Buset, jalannya lagi perbaikan cuy. Lagi enak-enak kenceng loh. Iya, kabinnya goyang-goyang, buset. Kok kenceng banget, Li? Sabar, Li. Kagak, ini pelan aku sudah. Jalannya parah ini. Ini lagi dibenerin apa gimana sih? Kok begini jalannya?
Oh, jalannya rusak parah, teman-teman ya. Goyang semua, nus kabin goyang. Bejir nyalet. Ini ada eskavator. Waduh, dalam eh. Berisik aja. Apa? Kenalpot. Ini namanya juga HP tinggi anjir. Noise kah tadi suara kenalpot yang masuk. Oh. Waduh, dalam. Nah, ini jalannya udah mulai bagus lagi nih, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita. Apa? Dikit lagi pelabuhan. Sejauh. Kita nonton ya. Eh, astagfirullah. Kita sepertinya ini bakal nonton, teman-teman. Pas jalannya. Jalannya bumping-bumping. Mampir rumah makan dulu nih kalau ada, Pli. Kayaknya depan ada tuh rumah makan sebelah kanan. Ini mikir gak? Mana ya? Belum maju lagi. Belum ada. Tiga saudara apa ya namanya, lupa aku. Apa depan lagi ya, lupa aku. Depan lagi, Ding. Iya, di depan lagi kayaknya. Gerbang tol kedua ya. Awas jalannya nanti. Bayang gua yang ini. Oke. Udah masuk hutan. Hutan lagi, kalian nanti kota enggak. Lagi. Ramenya. As. Jalannya. Goyang sebadan. Uyo. Oh, di Kalianda aja gitu, dekat lagi kota ini.
Maju lagi ya? Ada rumah makan sebelah kanan tuh kalau nggak salah. Iya, kayaknya. Alhamdulillah. Weh, trafik ke giniin kau bentar lagi kau. Wih, ngerinya. Overtake ya dia? Iya, overtake dia. Ini toko Madura itu. Madura mana? Cabang Sumatera. Mana ya? Masih jauh. Tol kali Anda kalau nggak salah. Ada rumah makan tuh. Ini apa nih truk nih? Oh, tambal ban. Biasanya kalau ada truk tuh tambal ban ya gua. Terus di kanan ada lagi nih. Apa nih? Tambal ban. Enggak, maju lagi. Maju lagi. Kelihatan jir. Aneh. Terus dia tuh maju lagi dari persimpangan tol kali Anda kalau nggak salah. Power dip tuh. Anjay, belasa. Selamat datang. Belum di. Mana selamat datang? Kan Gapura. Ngawur. Awas bumpy lagi. Oke. Kita ngikut sen Sumatera aja ya. Nah, ini udah masuk jalan dua arah lagi. Lumayan lumayan rame ini, tapi ininya lalu lintasnya. Ini enggak sih kanan nih? Mana? Enggak, maju lagi. Maju lagi. Kecil ini. Kalau enggak sini aku yang depan deh. Apa? Aku yang depan sini, kau agak break. Ya, masuk. Ah, kalem. Banyak tambal ban sini nih. Ini apa ya? Ah, ini. Ini enggak sih? Ya, awas. Oke. Parkir mana nih? Penuh, cuk. Oke, teman-teman, kita udah sampai di rumah makan, cuy ya. Kita parkir di mana? Rumah makan tiga saudara, teman-teman tuh ya. Kita parkir sini aja lah, Bli. Agak pepetin ke sana aja tuh nanti. Ini rumah makannya, buset jalannya becek-becek begitu. Aman kan di sini, nggak ngalangin kah? Nah udah kok situ aja setengah aja, jangan jejer banget. Takutnya nutupin jalan. Oke teman-teman, nih kita udah sampai rumah makan ya. Ini rencananya kita mau istirahat dulu, nanti lanjut lagi nanti malam ya di penyeberangan. Dan mungkin gitu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman ya. See you.